Tentang apa, didikkan anak kita supaya menjadi baik, supaya menjadi anak yang akhlak mulia, akhlak yang baik. Itulah tujuan kita, daripada kita didik ke anak kita supaya menjadi anak yang berakhlak mulia. Ha tu. Di sini nak ayat kata akhlak mulia ni, anak ni dia nak buat satu perkara, dia ikut perangai ibu bapa dia. Dia tak turut perangai orang lain. Saing ni dia kena belakang dah. Tetapi akhlak mulia ni daripada ibu bapa dia. Ha tu. Jadi ada pepatah kata, seribu kata tak sama dengan satu perbuatan. Seribu kata, seribu kata, seribu hajar. Mulut kita royak lagi tu, seribu perkata ia tak sama dengan kita buat sekali uya tengok. Makna kata anak kita ni, kita nak uya buat baik, kita kena buat baik. Kita nak uya dekoh, kita kena dekoh uya nampak. Kita nak uya semaya rajin, kita kena semaya uya nampak tu. Nah, tak kira lah. Duduk rumah kan, main sunat uya nampak kan. Awak pergi ya sijik kan lagu mana, atas kada atas kemudahan masing-masing. Tetapi nak uya sini kata, cara didik ke yang paling baik, iaitu kita buat uya nampak. Kata lagu mana akhlak yang baik, akhlak mulia. Jangan sekadar kata kita hajar dengan mulut gitu gini. Tu jangan sekadar kata kita hajar anak kita jangan isap rokok, tapi kita ni rokok dah boleh kocek semua. Itu tak kena tu. Jangan kata kita hajar anak kita menjadi baik, tapi kita sendiri yang tidak buat baik. Tu jadi apabila anak tengok gitu, kalau tak betul dengan mulut orang tua yang royak tu, jadi dia apa rasa tak seikut mana kok. Tu kalau ikut pun ikut kerana takut. Ya, kerana takut tak payah muka ni buat winapa, tapi belakang ni dia tak siap buat. Dia tidak kekal, dia tidak aman apabila kita tak ada tu, dia tak siap buat. Sebab apa? Yang buat dengan takut, bukan buat rasa nak buat dak. Itu cara-cara kita nak didik anak kita supaya menjadi baik. Nah, terjadi.